memberikan pengamanan pada perayaan Paskah yang dimulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Termasuk juga dalam waktu yang tidak lama, kita akan merayakan Idul Fitri. Sesuai tradisi, mudik tahunan juga akan menimbulkan konsentrasi massa di berbagai tempat. Yang menjadi pusat berkumpulnya masyarakat adalah di tempat-tempat terminal, bandara, termasuk juga kita akan mengamankan objek vital nasional lainnya. Khusus pelaksanaan-pelaksanaan memperingati Paskah juga dilaksanakan di gereja-gereja maupun di tempat-tempat terbuka, sehingga perlu dilaksanakan upaya-upaya preventif untuk memberikan rasa aman pada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka saya sudah menyampaikan kepada Polri dan TNI untuk proaktif melakukan langkah mitigasi yang sinergis, dan diharapkan kondisi keamanan dan ketertiban dapat tetap terjaga, masyarakat bisa melaksanakan ibadah dengan aman, damai, dan khusyuk. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua. Terima kasih.